Terus beradu akting sama Dodot gimana? Rasanya apa? Rasanya awal-awal kan takut gitu ya karena dia senior kan. Okay. Tapi pas senior kan? Tapi pas iya pas kita udah masuk reading. Mm-hmm. Seru banget maksudnya ya kalau misalnya aku kan baru nih, aku ada yang kurang apa, dia bisa ngasih tahu, ngajarin yang benar gimana. Jadi kita sama-sama enak gitu loh. Oke, terus Dodot ketemu sama Vanessa? Ngadepinnya gimana? Ngadepinnya seru ya, karena emang dia kan juga masih pengen belajar banget nih gitu. Dan gue berasanya tuh kayak, apa ya, semangatnya itu bikin gue juga ikutan semangat untuk kayak bikin film jadi bagus banget nih gitu. Oke, semangat muda gitu ya, berarti. Iya, semangat muda gitu. Kayak gue juga masih muda ya sebenarnya. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya emang iya kok. Iya, emang iya, emang sebenarnya masih muda. Iya. Gemes. Gue naik bentar aja terus. Terus akhirnya terus ya udah, jadinya kalau ketemu dia tuh gue tuh kayak merasa ayo kita bikin yang bagus banget nih gitu. Dia karena dia juga kepengenan dia untuk bikin film jadinya besar gitu. Dan buat gue jarang ada pemain-pemain yang emang punya niat dalam keaktoran sebesar itu gitu. Oh, oke. Jadi Adipati ngeliat itu ya.